Manfaat makanan ini bantu mempercepat pemulihan setelah sakit. Setelah mengalami sakit, tubuh memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Tapi kemampuan itu berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada seberapa baik sistem kekebalan tubuh mereka. Namun, pakar nutrisi menyebutkan ada healing food atau makanan penyembuhan yang sangat bermanfaat dalam membantu proses pemulihan dan pencegahan dari berbagai penyakit, termasuk penyakit mental. Setidaknya ada 4 bahan makanan alami utama yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah 4 makanan yang bisa membantu mempercepat pemulihan setelah sakit. Yang pertama, jahe. Jahe adalah salah satu jenis rempah-rempah yang menyimpan banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Jahe dikenal akan kemampuannya menyembuhkan gangguan pencernaan. Jahe juga dapat diandalkan untuk membantu proses penyembuhan penyakit artritis, pilek, kram, muntah, mual, dan gangguan tenggorokan. Di samping itu, jahe juga kaya akan antioksidan yang bermanfaat melawan kanker dan penyakit kronis lainnya, serta dapat membantu mengurangi rasa sakit pada tubuh. Mengonsumsi air jahe tanpa tambahan pemanis secara rutin diyakini dapat membantu mengendalikan kadar gula darah, kolesterol, dan menjaga sistem metabolisme. 2. Kacang kenari. Kacang kenari merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang menyimpan khasiat kesehatan paling baik. Selain kaya akan lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak, kacang kenari mengandung senyawa yang dapat membantu membersihkan pencernaan dan mengurangi kadar kolesterol. 3. Telur. Kandungan protein yang tinggi dalam telur sangat baik dalam mempercepat proses penyembuhan luka. Tidak heran jika seseorang yang baru menjalani prosedur operasi sangat disarankan mengonsumsi telur rebus. Kandungan asam amino dengan triptofan dan tirosin yang terdapat dalam kuning telur merupakan zat antioksidan yang baik dalam melawan racun dan memberikan perlindungan dari kerusakan tubuh yang disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin dan mineral dalam telur juga memfasilitasi fungsi normal sel-sel otak dan sistem saraf yang mengatur ingatan dan metabolisme tubuh. Yang terakhir, tomat. Tomat dipercaya dapat membantu tubuh memulihkan diri setelah sakit. Selain itu, tomat baik untuk kesehatan jantung dan membantu mencegah sembelit. Kandungan asam folat dan asam alfa-lipoat untuk membantu melawan depresi. Tomat juga membantu tubuh mengubah glukosa menjadi energi, di samping berfungsi menstabilkan suasana hati. Itulah 4 makanan yang bisa membantu mempercepat pemulihan setelah sakit. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.